Sudah dipilih oleh panitia ini untuk membimbing, dan setelah ini terpilih nanti akan dibimbing. Ada waktu jeda sampai nanti bulan Februari, Maret, April, Mei awal nanti kita sudah maju ke tingkat provinsi. Oleh karena itu saya berharap kegiatan ini diikuti dengan sungguh-sungguh, serius, baik tertulis maupun wawancaranya, untuk diikuti supaya mendapatkan pengalaman dan nanti akan terpilih betul-betul yang bisa mewakili Kabupaten Padang. Dan yang terakhir, saya memohon kepada Bapak PRT Dewanas untuk memberikan sambutan dan arahan juga membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian yang bisa disampaikan, terima kasih dan kurang lebih saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan luar guru dan kepala sekolah berprestasi tahun 2019 oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
Nugroho, IPM. Pertama-tama, marilah kita menjadi bersyukur kepada Allah bahwasanya pada pagi ini kita diberikan hidayah inayah barokah sehingga kita dapat menghadiri dalam rangka lomba kepala sekolah atau guru yang berprestasi. Sama-sama kita mereview kembali di tahun 2019 ini, tentunya lebih baik dari tahun 2018. Karena apa? Sudah kami sampaikan berulang-ulang bahwasanya program progres baik itu dari Ibu Pati, baik itu sebagai satuan pendidikan yang diadakan termasuk di pagi ini, tentunya kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan tentunya punya progres dalam satu tahun. Dan tentunya program itu diwujudkan dalam SOP. SOP sekolah bagaimana? Anak kita mau dibawa kemana? Sekolah kita mau dibawa kemana? Harus ada tujuan yang lebih jelas. Jangan hanya nyosewu normatif saja. Maka baik itu guru tentunya khususnya kepala sekolah yang menjabat, harus ada tujuan yang jelas sekolah kita mau dibawa kemana. Jangan sampai hanya normatif saja, obrol-obrolan saja, tapi kita mengharapkan kepala sekolah harus mempunyai motivasi, mempunyai inovasi, mempunyai gagasan yang lebih baik. Sehingga kita mewujudkan betul-betul kepala sekolah profesional, jabatan fungsional guru juga yang profesional. Kita memandang profesional bukan hanya dari segi satu tertentu, tapi kita harus lebih luas. Bagaimana kepala sekolah memimpin di sekolahnya, bagaimana untuk memberikan inovasi kepada guru-gurunya, kepada peserta didiknya bagaimana, kepada lingkungannya bagaimana, dan juga termasuk bagaimana koordinasi di tingkat jenjang. Dan juga sebagai guru yang profesional juga mempunyai dedikasi tinggi, punya profesional dalam nyusewu, bagaimana mengendalikan kecerdasan emosi kita. Kecerdasan emosi bukan berarti senang nesu, bukan. Tapi harus bagaimana seseorang mengambil kebijakan-kebijakan yang mungkin itu sifatnya mungkin sangat berat. Karena apapun kita harus dituntut profesionalisme, tentunya baik itu bukan hanya jabatan fungsional guru, tapi semua ASN. Dan nanti akan diadakan mungkin dari pemerintah pusat, mungkin ada P3K, dan tentunya yang diulek-ulek ini tentunya yang ASN, tentunya bagaimana kita melayani masyarakat. Dan kami mengharapkan pada Bapak Ibu Kepala Sekolah, tentunya monggo SOP di sekolah masing-masing harus diterapkan dan harus ada semacam banner sehingga masyarakat itu tahu pelayanan-pelayanan yang ada di sekolah tersebut. Kalau SOP kita tidak dibuat dan masyarakat tidak tahu, tentunya masyarakat juga bingung. Misalkan kemarin kami ada hasil dari tim ombudsman. Tentunya di sana pendidikan memang rapornya itu masih apa ya? Masih merah tentunya. Dan ini sebagai evaluasi kita bersama. Dengan nilai-nilai itu tentunya dari juga kemarin tahun 2018
2017 maksud kami, itu juga dinilai dari BPK juga masih merah. Dan kemarin juga ada paparan dari Ombudsman juga nilai kita masih merah. Untuk itu kami mengajak pada Bapak Ibu semuanya, kita bertanggung jawab dalam pendidikan ini, tentunya kita harus betul-betul benar-benar program progres itu kita wujudkan. Diwujudkan secara real dengan nyata. Baik program itu memang kita memahami, baik itu teknis maupun non teknis kita harus kita laksanakan. Mungkin non teknis mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, karena apapun program-program pemerintah berdasarkan sosial misi-misinya, kita junjung yang setinggi-tingginya. Jangan sampai jangan slogan, tapi harus kita betul-betul komit apa yang diprogram oleh kepala daerah kita bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, dan tentunya dalam rangka untuk lomba prestasi ini tentunya juga kami mohon dengan sangat nanti menghasilkan outputnya yang jelas juga. Jangan sampai hanya kita bosok-bosok-bosok tapi tidak ada outputnya yang jelas. Misalkan panjang nanti bisa mendapatkan prestasi yang diharapkan sampai bismanya, nanti bisa diajukan di dalam, dituangkan dalam angka kredit. Dan kami harapkan dari 3.600 golongan yang saya Pak Taufik Klaten ini masih dominan golongan 4A guru-guru kami ini. Dan tentunya tahun 2019 ini mari kita bersama-sama menggugah guru mereka supaya tunjangan profesi ini bisa wujudkan dengan baik itu nilai ujiannya, baik prestasinya juga bagus baik-baik, baik itu lingkungan di sekolah kita, dan juga bagaimana kita meraih untuk kenaikan pangkat dalam jabatan guru ini. Dan kami minta mungkin tahun 2019 ini mudah-mudahan dari 3.600 bisa menghasilkan 5% untuk kenaikan pangkat. Kira-kira sakit boten niku. Kok lemas sih nggih? Tolong ini kita sebagai ya mau enggak mau bagaimana ujian nasional hebat, peserta didiknya juga hebat semua, lingkungan juga meraih data yang diharapkan oleh bupati, kenaikan pangkat atau golongan dominan itu 4C lah. Loh itu tuh yang profesi panjenengan untuk gunanya seperti itu, jadi pengantaran panjenengan supaya panjenengan mendapatkan tingkat lebih tinggi kan, pensiun misalnya pun dudung 4D 4D dudung 4E. Nah ini, keuntungan panjang sama, penjam sami. Jadi tolong ini juga nanti kami akan membentuk tim. Sehingga tim itu untuk PKB ini mengantarkan Bapak Ibu semuanya ini untuk mengantarkan ke sana jenjang kenaikan pangkat yang lebih tinggi. Jadi nanti kami mengantarkan membentuk tim, dan nanti berapa orang yang nanti kita bimbing, dan tentunya nanti akan mengantarkan ke sana. Jangan sampai hanya 4A terus. Saya tahun 92 pindah ke Klaten, angka kredit mulai tahun 91 kami dari golongan semula itu 2A sampai sekarang ini 4A, kosong teman-teman juga kami susul 4A, padahal panjenengan 2 tahun setengah bisa naik pangkat lebih tinggi. Oke, tolong ini sebagai renungan kita bersama BKB tersebut nanti sebagai Bapak Ibu sebagai PR, sehingga nanti aku selalu dikomunikasikan ke tentu tingkat bawah, tingkat di lapangan kami tidak tahu yang dari kabupaten, tapi tahu-taunya hanya masalah. Saya sampai dari sekretaris sampai disampiri PLD ini hampir 20 lebih permasalahan yang di lapangan. Jadi ini harus kita jalin bersama tentang koordinasi. Kalau di TK mungkin panjenengan nanti di korwilnya, kalau guru SD mungkin nanti di K3-nya, meningkat tapi nanti di kasinya, kasih naik lagi ke kabinnya, kabin dengan sekretarisnya termasuk kepala sekolah yang ada di SMP, mungkin ke KKS-nya, kasih yang kaitannya SMP siapa. Harus ada komunikasi, harus ada kita mulai bekerja dalam arti transparansi. Informasi yang real di lapangan seperti apa? Karena saya tahu ya, masih lama.
komunikasi kita. Kalau kita jalin komunikasi yang positif, insya Allah nanti permasalahan-permasalahan kita meminimalkan. Karena itu juga besok Jumat kami mengundang pengurus KKS SMP tentunya, dan Korwil SKW Dana dan Pak Kabin kasih, ini kami ada audiensi dengan Ormas tempat, tentunya kami mohon hadirannya sama. Karena apa, kekompakan kita nanti tidak dari Ormas tadi, insya Allah bisa menghasilkan yang terbaik. Jadi kita tidak bisa melangkah sendiri-sendiri. Nih, sebagai review kita, sehingga nanti untuk depan kita bersama-sama membantu pendidikan kita. Karena sebagai kepala-kepala yang itu sebagai memimpin dalam satuan pendidikan, tentunya bagaimana teman-teman dalam pendidikan tidak sinkron. Apapun harus saling koordinasi, saling komunikasi. Kalau ibu yang kami hormati, tentunya dengan kegiatan ini kami sangat berapresiasi penuh, sehingga nanti bisa menghasilkan yang terbaik. Dan insya Allah kami mohon dengan Pak Kepala Bidang, kalau mungkin kegiatan ini belum sesuai, mungkin banyak kekeliruan, kalau nanti ada evaluasi, sehingga apapun harus kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada, mungkin kita ya maka harus sesuai dengan jenis yang ada. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya, kami mengharapkan jangan sampai ada hanya ini hanya kumpul-kumpul, jangan. Tetap apapun dari jalan juri, apapun materinya nanti panitia berikan bersama. Memang kita kalau mengacu cuti, memang kita mau nggak mau sudah menjabat 2 tahun sebagai kepala sekolah. Mungkin di sini mungkin belum ada dan sudah terlanjur nanti dievaluasi. Agar kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini sudah sampai sesuai dengan harapan pelaksanaan Islam. Kami mohon kepada Ya Allah untuk memahamkan kepada kami dari segala macam keberatan agar mampu mengkaji dan mampu untuk kedatangan agar kondisi bangsa ini dan tauhid sebagai pijakan kehidupan, ibadah muamalah sebagai penyejuk jiwa kami. Kepada-Mu kami berserah diri dan mohon pertolongan. Ya Allah ya Sami'un Alim, kiranya Engkau Maha Mendengar doa dan cinta kami dan berkenan kiranya Engkau mengabulkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaitannya dengan kegiatan pada hari ini, kegiatan pada hari ini nanti ada 2 kegiatan seperti saya maksud tadi. Yang pertama adalah tes tulis dan wawancara. Jadi kegiatan itu akan selesai kalau Bapak Ibu mengikuti 2 kegiatan itu. Kalau hanya tes tulis tok, tidak wawancara, itu belum sempurna. Kalau hanya wawancara tok juga tidak
sebetulnya. Jadi dua-duanya, jangan menjadikan pengalaman tahun kemarin melu pembukaan, tapi tidak ikut tes tulis. Ini ada orangnya. Ada orangnya Pak, ada Pak. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan tes tulis, ini menggunakan ruangan deretan di sebelah utara. Ruang 1 itu paling barat. Ruang 1, ruang 2 sampai ruang 10. Jadi dari sebelah barat itu ruang 1, sebelahnya ruang 2 dan seterusnya. Kemudian untuk wawancara nanti tidak menggunakan per ruang, tetapi akan saya bagi menjadi 14 tempat. Ada 14 meja. Jadi nanti meja 1, meja 2, meja 3 sampai dengan meja 14. Kemudian Bapak Ibu peserta wawancara. Kemudian ruangan yang nanti untuk wawancara kita mulai dari ruang 4. Ruang 4 itu meja 1, meja 2. Ruang 5 itu meja 3, meja 4. Ruang 6 itu meja 7 dan seterusnya sampai dengan ruang 10. Nanti peserta kami tempel di depan pintu masing-masing, dimulai dari ruang 4. Kemudian untuk kegiatan wawancara nanti dilakukan satu-satu, jadi tidak undangan satu-satu. Kemudian giliran wawancara, ini nanti diambil undian. Artinya bahwa peserta ini tidak boleh mundur duluan, tidak boleh kurang duluan sebelum menyelesaikan dua kegiatan itu. Jadi kami mohon nanti para peserta menunggu di depan pintu masing-masing sampai selesai kegiatan wawancara. Kemudian urutan wawancara, ini nanti diambil undian. Undiannya nomor urut 1 sampai seterusnya, sesuai dengan nomor urut yang nanti akan kami tempel di masing-masing pintu masuk ruang wawancara. Undian pertama ini nanti akan diambil oleh petugas wawancara. Siapa yang masuk pertama kali untuk mengikuti wawancara? Kemudian yang ketiga, pada saat tes. Thank you.
Berapa pesertanya, Pak? 269. Untuk tingkat jenjang mana aja, Pak? Yang jenjang SMP. Guru SMP itu ada 120. Kepala SMP ada 47. Sedangkan yang TK SD, baik itu kepala sekolah maupun guru, masing-masing 26. Harapannya apa agenda ini? Ini sih apa? Guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi. Harapannya apa, Pak? Harapannya agar guru itu menjadi guru yang profesional. Kepala sekolah bisa mengelola sekolah, menjadikan sekolah yang bermutu. Ini tiap tahun diadakan? Iya, setiap tahun. Setiap semester berapa biasanya? Semester 1 seperti ini. Biasanya bulan-bulan seperti ini. Kemudian nanti hasil dari ini, juara 1 nanti masuk ke tingkat provinsi. Dan kalau nanti provinsi itu sekitar 9 Mei. Jadi nanti setelah hasil ini, nanti ada pembinaan. Kenapa tempatnya di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara, Pak? Karena ruangannya yang memenuhi.
karena kita menggunakan 10 ruang. 10 ruang? 10 ruang. Satu untuk setaretan, Pak, ya? Iya, satu untuk setaretan. Untuk penguji dari mana aja, Pak? Pengujinya itu dari universitas, dari perguruan tinggi, kemudian dari para-para senior yang kemarin sudah mendapatkan juara guru kepala sekolah prestasi, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, ditambah dengan dari kabupaten itu sendiri. Siap, terima kasih Bapak. Semoga lancar, sukses Pak, ya. Amin, amin. Semangat Pak.